Ini ada bebek utuh 60.000, bebek imat 24.000, ayam negeri 15.000. Kita coba ya. Oke. Kembali lagi dengan tim Legu Emak Legender. Siang hari ini kita masih di Bandung, kita akan mencoba bebek kaleo. Bebek kaleo ini ke arah pastur gitu, di bawah jembatan layang. Kelihatan kok tempatnya gede banget, parkirnya luas, dan yang lebih arsitekturnya mirip-mirip Bali gitu. Nuansanya ke Bali-Bali ya. Oke, kita siang ini akan mencoba ini ayam kremes, ayam kremes. Kemudian ini betul. Dan ini ada oseng kangkung sama daun pepaya, pahit. Nah, ini walaupun mini gini, ini namanya sambal mangga, kecil banget. Dan ini adalah paket nasi campur. Ada bebek, ada telur asin, sate bebek, dan semua berbebek-bebek. Kita akan coba yang ayam dulu ya, ayam kremes ya. Kita akan coba kremesnya dulu. Kremesnya yang ayam kremes ini. Kremes sate. Tapi sebelum menikmati, kita coba dulu. Oke? Setelah berdoa, kita akan cicipi ya. Kita akan kasih kremesnya. Kremesnya kritik. Kita akan coba ayamnya, ayam kremesnya. Bagaimana ini ayamnya? Oke. Kita akan coba bagaimana, apakah enak atau enggak ayamnya ya. Kita coba. Coba oseng kangkung. Nah, kalau ini satu enak, pahit. Saya coba sambal mangganya, bagaimana ini, apakah seger enggak? Asam, cocok. Yang seneng kecut asam, cocok. Dan kita akan mencoba nasi campurnya ya. Di sini ada sambal mata, teri, oseng kangkung, ini sate bebek, ini telur asin, dan ini bebeknya. Kita akan coba ya, oseng kangkungnya. Nah, pahit terinya. Kita coba teri. Kita akan coba bebeknya, katanya di sini bebeknya spesial bebek. Kita akan coba. Makannya dari ujung dulu, dari puncaknya. Ya. Sate bebek, kita coba ya sate bebek. Nah, kalau ini celegu satenya, sate bebeknya enak. Kita coba sambal mata. Sambal mata dulu ya. Celegu sambal mata itu asin. Oke, tidak ada salahnya kalau ke Bandung mampir di Bebek Kaleo. Siapa tahu cocok buat Anda.
kita akan coba explore di Bandung yang lain. Oke, salam. Selamat malam.